Di antaranya Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum tentang cerita yang sangat masyhur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni cerita tentang Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika bercerita tentang ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengecek keberadaan Ibnu Sayyad, yang kabar sampai kepada Rasul dan para sahabatnya ciri-cirinya persis seperti Dajjal. Maka berangkatlah Umar dan juga Rasul dan sahabat yang lainnya untuk mengintip-ngintip Ibnu Sayyad. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mengintai dari satu pohon ke pohon berikutnya tentang Ibnu Sayyad ini. Sampai akhirnya ketika berhadapan Rasul dan Ibnu Sayyad, anak kecil turunan Yahudi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tashhadu anni Rasulullah?" Maukah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Maka Ibnu Sayyad pun memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ashhadu annaka Rasulul Ummiyyin." Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf. Tiba-tiba Ibnu Sayyad membalik pertanyaan, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau juga mau bersaksi saya ini utusan Allah? Maka Nabi SAW terkejut dan mengatakan, "Amantu billahi wa bi rasulih." Aku hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma tara ya ibn Sayyad, ma tara?" "Wahai ibn Sayyad, apa yang kau lihat?" Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Ibnu Sayyad ini berkomat kamit. Tiba-tiba kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, "Ara arsyan 'alal ma." Aku melihat ada singgasana di atas air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka arsyu iblis 'alal bahri." Itulah singgasana iblis yang ada di atas lautan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Wa ma tara?" Dan apa yang kau lihat lagi wahai Ibnu Sayyad? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Ara sadiqina wa kadzdzaban." Aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak melayani dan meninggalkannya. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya soal kalimat yang disimpan di hatinya dan mengatakan, "Inni khabba'tu laka khab'an." Sungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku. Coba tebak. Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Duh." Duh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ikhsa falan ta'du wa qatra." Kata Rasul, "Celaka engkau, engkau tidak mungkin melalui atau melampaui batas dari takdirmu." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an marah, mencabut pedangnya dan mengatakan, "Da'ni ya Rasul adrib unuqa." Rasul, serahkan anak ini kepada aku, kupenggal lehernya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyakunhu fala tusallat alaihi wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatli." Kalau memang dia Dajjal wahai Umar, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan dalam membunuhnya. Tinggalkan dia. Syahidnya dalam riwayat ini adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Ma tara, apa yang kau lihat dalam terawanganmu wahai Ibnu Sayyad?" Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Sebuah istana di atas air."
Maka Nabi SAW mengatakan, taro arsha iblis alal bahri, itu adalah singgasana iblis yang terletak di tengah-tengah lautan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kemudian muncul sebuah pendapat dari kalangan mutaakhirin bahwa singgasana iblis itu jangan-jangan berada di segitiga Bermuda, sebuah laut Atlantik yang ma'ruf gitu ya, dan juga benua Amerika dan benua Afrika, dan segitiga Bermuda ini ceritanya sampai kepada kita bagaimana kapal banyak yang hilang, pesawat banyak yang jatuh, dan hampir-hampir tidak bisa diteliti bangkai kapal dan pesawatnya, dan para awaknya hampir-hampir tidak ada yang selamat dan semua mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai orang menyebut segitiga Bermuda ini laut setan atau laut iblis. Bahkan ada sebuah buku yang berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir, bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan jin. Dari situlah akan muncul Dajjal, jika benar dakwahan buku itu. Tentu tidak akan aneh apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa banyak peristiwa dan kejadian yang menakutkan di segitiga Bermuda itu. Tetapi masalahnya buku ini bermasalah karena pengarangnya Muhammad Isa Dawud ini terlampau percaya kepada jin muslim ini, yang jelaskan dalam apa namanya buku beliau ini bahwa Dajjal akan keluar dari situ. Tentu pernyataan ini juga akan menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal itu akan keluar di bumi sebelah timur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Khurasan. Khurasan itu di mana? Di Iran. Artinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal itu di Khurasan, bukan di segitiga Bermuda. Tapi Muhammad Isa Daud ketika berdialog dengan jin, kemudian jin ini menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul di kerajaan di segitiga Bermuda, tentu akan menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa berkembang opini-opini di masyarakat bahwa jangan-jangan istana iblis itu ada di segitiga Bermuda tadi. Karena banyaknya peristiwa-peristiwa aneh dan banyaknya kapal-kapal dan pesawat yang kalau lewat di segitiga Bermuda hampir-hampir tidak selamat dan tersedot masuk ke dalamnya. Segitiga Bermuda yang berada di antara Laut Atlantik, benua Amerika dan benua Afrika. Kenapa kemudian muncul prediksi bahwa jangan-jangan istana yang dimaksud dalam hadis itu adalah istana yang diletakkan oleh iblis di segitiga Bermuda? Karena ada yang mengatakan bahwa segitiga Bermuda ini adalah pertemuan antara laut panas dan laut dingin. Laut panas dan laut dingin. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang
bayangan matahari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan Imam Ahmad, naha an yujlasa bainadh dhahi wadhilli. Nabi SAW melarang untuk duduk di antara sinar matahari dan di antara bayang-bayang sebuah benda. Jadi kalau seandainya ada pohon, kemudian sinar itu matahari menghadap pohon, kemudian di situ ada separohnya masuk ke bayang-bayang pohon, separohnya masuk ke cahaya sinar matahari, kemudian seseorang itu tidur di antara bayang-bayang dan juga cahaya matahari, maka Nabi SAW melarang, tidak boleh. Alasannya, Nabi SAW mengatakan, karena itu adalah majlisus syaitan, majlisnya syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah dari hadis ini kemudian orang mengkiaskan kepada segitiga bermuda. Karena ada arus dingin berasal dari Amerika, sementara arus panas berasal dari Afrika, kemudian berjumpa di segitiga bermuda itu. Karena itu adalah tempatnya syaitan. Akhirnya kemudian orang memprediksi bahwa di situ jangan-jangan istananya iblis yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW ini. Akan tapi ikhwatu fiddin, saya ingin katakan bahwa menentukan tempat dengan langsung mentakyin bahwa di segitiga bermuda itu adalah istana iblis ini tidak bisa. Ya memang di situ banyak kecelakaan yang luar biasa gitu ya. Banyak pesawat yang jatuh dari zaman ke zaman, banyak kapal laut yang kemudian tersedot ke dalamnya juga dari zaman ke zaman. Sampai hari ini bahkan para peneliti juga masih kebingungan karena khawatir mereka tersedot ke dalam arus segitiga bermuda itu. Akan tapi kemudian kalau memponis bahwa di situ adalah istana yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa iya bisa tidak. Masalahnya Nabi SAW tidak mengisyaratkan ke arah situ. Dalam hadis tadi Nabi hanya mengatakan bahwa setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Bisa saja berpindah-pindah dari satu laut ke laut berikutnya, sekali-kali di segitiga bermuda, sekali-kali di tempat lain. Tapi untuk memvonis bahwa hadis ini kemudian adalah diisyaratkan kepada segitiga bermuda, wallahu alam, maka tidak ada isyarat dalam hadis ini, karena Nabi SAW hanya mengatakan tentang istana iblis itu berada di atas lautan atau berada di atas air. Soal lautan mana, Allahu a'lam. Bisa saja berpindah-pindah, bisa jadi satu tempat tinggal di situ, karena hadis Nabi SAW tidak memerinci seperti itu.